kita semalam ya di sekitar barat ya, pengerjaan lanjutan halte pemberhentian di tepatnya di samping Taman BMW, kemudian di sisi barat, pintu sisi barat ya, samping halte Transjakarta, pengerjaan lanjutan railing pagar ya, pagar pembatas penonton, kemudian pemasangan grandstand ya, tenda di sekitar Taman Barat, titik kumpul penonton sisi barat Jakarta International Stadium. Sisi barat Jakarta International Stadium ya, pemasangan lanjutan grandstand ya, tenda, kemudian railing pagar pembatas penonton ya, taman sisi barat sekitar halte Transjakarta, titik kumpul penonton ya. Oke, ini adalah pemasangan railing pagar ya. Hingga kini di samping halte Transjakarta sisi utara ya. Dan pemasangan lanjutan grandstand ya. Ada beberapa titik tenda yang telah terpasang di taman sisi barat ya. Untuk pemasangan grandstand atau tenda berlanjut hingga samping halte Transjakarta ya, sisi barat. Tentu ini adalah titik kumpul penonton ya, bila mana ada event maka ini adalah titik penonton sisi barat Jakarta International Stadium ya, mendekati ke arah pintu masuk. Nah, ini railing pagar ya, pembatas penonton yang terus dipasang hingga ujung barat ya, pintu masuk Transjakarta sisi barat Jakarta International Stadium. Dan seperti biasa di malam hari ya,
sekitar area Jis, di teman ada yang lighting dinding Jakarta International Stadium ya, terpantau para pekerja. Terus melakukan aktivitas malam ya. Pemasangan grandstand dan railing pagar pembatas ya. Oke, berlanjut ke trotoar ya. Progres trotoar sisi barat. Dan terpantau para pekerja sedang beristirahat ya. Sembilan ya teman-teman, saya kembali berada di tempat yang sama dan giat malam hari di sisi barat, pemasangan grandstand, kemudian pemasangan lanjutan railing pagar ya, pagar pembatas ya, pagar pembatas penonton di sisi barat. Sisi barat ya, mengarah ke taman BMW Rambarat Jakarta International Stadium. Tanah merah diturunkan ya, kemudian nanti akan diratakan. Apakah nanti di sisi kanan ditanam bunga atau tidak, kita akan terus ikuti ya. Kembangan pembangunan trotoar sisi barat. Oke, dan terpantau saat ini di samping taman BMW pengerjaan halte pemberhentian, halte pemberhentian mikrotrans ya, terus dikerjakan ya. Ada dua halte pemberhentian ya, seperti yang saya jelaskan, satu halte pemberhentian di samping taman BMW, kemudian
di salah-salah apa namanya, satunya di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ya, yang juga saat ini dalam proses pengerjaan.